Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini pribadi mau buat info ya tentang apa ini? Fiction apa ini jenengnya? Fiction new ya. Ini dijadikan super moto. Nah itu lagi nggak tahu itu lagi buat apa ya? Mas. Dan perubahannya itu di bagian sasis ya, sasis depan dengan sasis belakang. Nah seperti ini tampilan. Kalau sasis belakang ini pakai Oppo ya. Iki sasisnya guring nggak apa? Sabre. Terus velgnya nggak apa? Tromolnya pakai Fiction New. Oh Fiction New. Tromolnya ya, tromol belakang tuh ya, Fictionnya. Tetap tuh ya Fiction New. Nah, iki nggak ikut anunya Sabre ya sama ini. Iki nganggo Sabre. Maksudnya gak diganti tuh masih bawaan. Apa sudah ganti ya memang? Ganti ini kan Sabre ini, asli Sabre. Ya berarti ya dudukannya sisan lo ya? Yo. Oh ya dudukannya sama sekalian. Ini juga semuanya. Enggak iso kalau pakai behel. Oh iya, ini dirupa juga ya. Bawaannya Sabre. Ya, jadi ini 1x1, satu paket dengan yang sasis belakang ya, satu. Terus ini dua. Ini juga ngikut. Ini punya Fiction New dilepas ya. Jadi dipasang di Sabre sini di sasis yang baru. Terus rimnya ini rim 17. Bannya 130 70 17. Ya itu pokoknya lihat sendiri ya. Terus tralinya main enggak tahu main apa ya. Ini tralinya apa? TDR. Velg. Sprint. Bahannya sudah tahu ya. Kalau ini kata si masnya ini apa ya? Asli AHM Honda itu. Ada logo ya. Asli ori. Logonya Soma. Terbalik. Nah ini Soma ya. Terus ini itu baru mana untuk apa namanya? Oh, dudukan aslinya belum datang. Oh ya, ini dudukan aslinya belum datang. Ini jadi sementara toh ya? Ya, sementara. Sementara ya, Bang Isa. Ini satu ini sementara. Setirnya mungkin mau diganti mungkin kalau ada dana lagi. Terus spakbor depan. Ya pokoknya variasi lah umum. Depan ori CRF juga di pilok. Bagi guni CRF. Nah ini punya CRF ya original. Jadi ini bawaan si Soma dengan CRF. Jadi berpasangan ya. Seperti ini tampilannya. Ini ubahannya toh. Ini yang tengahnya punya Fiction. Yang punya CRF. Berarti ini segitiganya CRF. Yang tengahnya tengahnya diganti toh ya? Dilepas. Oh ya. Jadi yang tengahnya itu yang bawaan si CRF itu diganti pakai Fiction. Dilas apa diapa lagi? Dilas. Iya, dicabut baru dilas ya. Oke. Terus lampu depan ini yang gue boy. Dimana? Ini sebagai variasi lah. Ya. Ini baru 80% ya. Jadi masih loh, masih. Terus pelek depannya itu sana ya? Nah, depannya ya. Mal 17 tuh ya? Nah itu. Ini gak nampak CRF ya? Ya. Kalau pelek depannya itu pakai CRF ngikuti si shocknya ya, shock depannya CRF. Kalau rimnya sama juga Sprint. 17x2 50. Bannya 110/70. Pokoknya wis cek sendiri harganya. Iki cakrame mau nganggo CRF lho. Mana? Cakrame. Yo, depan. Depan full CRF kabeh. Berarti dari sini sampai sini itu full CRF ya, mulai dari cakram as bos-bosnya ya pokoknya cakramnya semua pengereman itu pakai CRF. Ini gak jauh ini? Hah? Mau dirubah nih? Ini mau diganti nanti pakai RCB. Oh iya pokoknya pelan-pelan ya.
Mulai dari depan sana sampai ke belakang. Tampilannya kalau udah jadi itu ya seperti ini. Ini belum anu ini baburnya yang mencong. Oh iya, ini miring ya? Iya. Ini lurus kok? Nah, itu lurus. Iya. Apa ini gak kurang sebelah ini? Gak ganjel ya? Nah. Olinya apa ini? Lahar sana tuh, gajang-gajang ini. Ini ya mungkin itu aja infonya. Bila ada pertanyaan monggo silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Kalau bagian depan ini full CRF, ini cuma beda ya ini. Yang diganti pengereman terus as. Rim beda ya. Rim 17. Cuma di bagian as sampai tromol pengereman full CRF. Sofa ya.